CCTV, warga Babakan Betawi, Ujung Berung, Kota Bandung, dihadang sejumlah orang tak dikenal yang diduga hendak membegal. Terlihat para pelaku menembaki warga saat berkendara memasuki sebuah gang. Dentuman senjata sempat menyalak berkali-kali dari seorang pengendara motor terhadap dua remaja yang berboncengan di kawasan Babakan Batawi 4, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, Rabu dini hari. Kedua remaja ini diduga baru pulang dari pasar dan dikejar dua pengendara motor berboncengan yang diduga adalah komplotan begal. Namun, tak ada laporan seputar tertembaknya kedua remaja yang diduga berinisial F dan A ini. Kira-kira adalah yang pertama kan 2A, yang bawa yang nembak itu 2A. Yang di atas itu kayak nggak tahu temannya, nggak tahu siapa, tapi ikut berhenti di sini. Dua orang lagi, jadi sekitar empatan mungkin. Dugaan begal ini baru pertama kali ya? Udah hampir empat ya, kurang lebih empat lah. Yang pertama yang ibu warung yang di bawah waktu, terus yang di atas juga ada. Dan ini yang keseterusannya, tapi semoga kedepannya nggak ada lagi. Itu kejadiannya di jam sama, pulang dari pasar atau pergi ya, ke pasar? Ya, sama, persis sama. Unit Reskrim Polsek Ujung Berung langsung mendatangi lokasi kejadian, meminta keterangan korban dan saksi. Warga berharap polisi segera mengantisipasi kejahatan yang terjadi dengan menyiagakan patroli di jam-jam rawan kejahatan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.